Good morning everybody. Good morning everybody. Guys, welcome back with Seva Gaming. Hari ini kita akan ada mobil tamu besar sekali di rumahku. Hari ini kita akan melaksanakan permintaan subscriber lagi buat video. Katanya, "Bang, hancurkan mobil terbang." Oke. Jadi misi kita kali ini adalah menghancurkan mobil terbang. Di mana kita mau cari mobil terbang nih, guys? Kita pakai ini aja ya, pakai Santa Claus biar kita bisa melihat dari kejauhan, dari atas. Dari sini kita bisa melihat semuanya. Kita tanya sama bapak penjual es krim. Ini guys, patung di atas gedung presiden. Patung hitam. Oke, mana bapak penjual es krim? Kita tanya sama dia, guys. Soalnya dia yang hanya dia yang mengetahui letak mobil terbang. Ini dia. Orangnya berada di taman. Deret, stop, stop. Stop, Dude. Turun, turun. Turun Santa Claus, Dude. Halo, ada apa? Beli es krim? Bang, aku mau tanya letak mobil terbang. Oh, kau bikin video lagi? Iya bang, permintaan dari subscriber katanya hancurin pesawat terbang, mobil terbang. Coba kau lihat di belakang markas zombie. Nah, di situ banyak mobil terbang. Siap bang. Oke guys, kita katanya pergi ke markas zombie. Kalian lihat muka Dude guys, dia kayak kakek-kakek Santa Claus. Oke, kita langsung saja OTW. OTW ke mana ini? Di sini kah? Ini kita sudah berada di tebing, guys. Oh, itu sana. Itu sana dia. Markas suami. Dude terbalik, saudara-saudara. Ini dia. Mana dia? Mana? Kok tidak ada? Katanya ada di sini, guys. Nah. Ah, itu. Benar ada. Wah, benar ada guys. Banyak sekali. Oke. Kita parkir di sini aja ya. Kita parkir di atas. Tunggu. Aku mau parkir keretaku. Keretaku di atas sini. Ada. Wow. Banyak sekali rongsokan. Ini masih bagus atau rusak-rusak nih guys? Kita coba dulu ya, kita coba. Nanti kita hancurkan dari atas. Wih. 1000 mobil. Kita coba naik. Gas. Woi, masih bagus guys. Belum rusak. Nanti aku yang rusakin. Rusakin beneran. Iya. Aduh. Pecah kepala Dude, teman-teman. Sakit kena besi. Ya. Mana dulu? Mana dia? Keretaku, kereta. Kita akan coba hancurin dari atas ini, guys. Satu. Naik, Dude. Dia mau naik dari atas ini, teman-teman. Sip. Ke atas lagi di hitam-hitam itu ya. Di hitam-hitam ini. Ya. Oke, parkir sini. Aduh, kesetrum. Oh. Jangan disetrum situ, bahaya. Ya, di atas ini aja. Ya. Bagaimana ini? Ya. Ya. Gagal, bro. Lompat. Aduh, nyangkut. Mobilku, keretaku nyangkut, guys. Yah, Dude pingsan ini. Berapa lama dia mau hidup ini? Oke. Iya, pingsan lagi. Di mana kita ini, guys? Kita berada di ruang bawah tanah. Waduh. Guys, kita terjebak di dalam ruang bawah tanah. Zombie, guys. Ku tak bisa keluar ini, teman-teman. Tolong, Dude terjebak dalam ruang bawah tanah. Wah, mobil-mobilnya di atas, guys. Itu keretaku juga di atas.
Aku terjebak dalam ruang bawah tanah, teman-teman. Apakah di bawah ruang bawah tanah ini bisa kita ambil mobil ya? Kita coba. Siapa tahu kita bisa pergi ke ruang bawah tanah yang lain, guys. Bisa, teman-teman. Oke, ini ruang bawah tanah, guys. Kita mau pergi ke mana sekarang? Ini ruang bawah tanah, guys. Di gunung ini, di gunung. Di bawah gunung. Aku berada di bawah gunung. Wow. Ada lubang. Itu lubang kurcaci di bawah, guys. Kita tembak dia, teman-teman. Aku berada di ruang bawah tanah. Mereka di atas. Oke. Kita lihat ruang bawah tanah rumah Dudi ya, guys. Aku sudah berada di ruang bawah tanah, guys. Ternyata naik mobil terbang bisa sampai ruang bawah tanah, guys. Ini di mana ini? Ini di mana ini, teman-teman? Jalan kemana ini? Kita pergi ke penjara ya. Nanti kita pergi di video berikutnya. Ini tadi, guys. Ini yang tadi, teman-teman. Ini markas zombie. Kalau kita tembak Pak Polisi dari sini atau kita menekan zombie, pasti kita tidak akan. Mantap sekali, teman-teman. Mana dia? Coba kita hancurin ya salah satu. Apakah dia akan hancur? Tidak tembus, guys. Ada batasan, teman-teman. Ku hanya bisa dari ruang bawah tanah sini aja. Ruang bawah tanah ini, Sifa. Di mana? Ini di mana? Ini rumah Dude, guys. Ruang bawah tanah. Siapa tahu ada jalan rahasia untuk kita ke atas. Dude terjebak di ruang bawah tanah. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya ya, guys. Kita akan berpetualang di ruang bawah tanah. Terima kasih sudah menonton. Goodbye.